Nama artis Ben Joshua dikaitkan dengan inisial nama BJ yang ditangkap polisi karena narkoba. Namun melalui akun Instagram pribadinya, Ben Joshua langsung membantah tudingan yang mengatakan dia sebagai pelaku. Hingga beberapa portal media online sudah mengaitkan namanya sebagai terduga pelaku. Nyatanya tidak demikian, sebagaimana tampak pada video klarifikasi di akun Instagramnya. Halo, selamat malam. Sebenarnya gue malas klarifikasi, gue pikir ini akan hilang dengan sendirinya, karena di postingan sudah gue jawab. Tapi ini ganggu banget sih, ucap Ben Joshua dikutip, Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021, malam. Ben Joshua juga menyebut kondisinya saat ini baik-baik saja dan baru pulang syuting. Gue baik-baik saja, gue sehat, gue sudah pulang dari syuting dan ini sekalian sebagai klarifikasi gue, tambah aktor berusia 41 tahun itu. Mengutip dari Kompas.com, seorang artis berinisial BJ ditangkap kepolisian atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba di Tangerang pada Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa membenarkan perihal penangkapan artis berinisial BJ terkait kasus narkoba. Iya benar inisial BJ, ujar Mukti saat dikonfirmasi, Sabtu. Mukti belum dapat menjelaskan secara terperinci siapa sosok artis berinisial BJ maupun barang bukti narkoba yang didapatkan saat penangkapan. Dia hanya mengatakan BJ ditangkap di kawasan Tangerang dan kini sedang dalam pemeriksaan intensif Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan. Ditangkap di daerah Tangerang yang tangani Polres Tangsel, ucap Mukti. Halo, saat malam. Sebenarnya gue males klarifikasi ya, gue pikir ini akan hilang dengan sendirinya. Karena di postingan juga udah gue jawab. Tapi ini ganggu banget sih, karena merdeka.com udah nyantumin nama gua kalau gua tersangkut kasus narkoba, oke? Okay? Gua baik-baik aja, gua sehat, gua baru pulang dari syuting. Dan ini sekalian sebagai klarifikasi gua ya. Dan merdeka.com gua tunggu klarifikasinya, oke? Okay? Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.